Halo guys, kembali bersama saya Terkualasio. Pada konten kali ini saya akan melanjutkan pusreng saya di TV. Gila, kita mendapatkan lawan top 800, anjir. Oke, saya akan mencoba untuk mode-mode turnamen ya di online match TV 1 melawan top global dengan squad campuran ya. Oke, langsung saja disiarkan langsung oleh eFootball Stadium ya, yang mana kick off dimulai oleh Terkualasio. Mbappe mencoba untuk katik bola, nampaknya dapat direbut oleh tim lawan. Coba untuk terobosan langsung ke pertahanan gua, namun dapat dihalau ya. Oke, saya akan mencoba untuk membangun serangan buat Kostic, Kostic kepada Messi kepada Kostic kepada De Bruyne, dapat dihalau oleh tim lawan, nampaknya dapat direbut kembali. Dan Messi kepada De Bruyne kepada Mbappe, lagi-lagi dapat 3 lah bung. Oke, tim lawan coba untuk membangun serangan lewat sayap kanan dari tim lawan, namun lagi-lagi dapat dihalau bung lawan lewat back tangguh dari Terkualasio. Oke, saya mencoba untuk membangun serangan lagi lewat Barrios pada Di Maria kepada Mbappe kepada Lionel Messi. Messi mencoba untuk mengoper kepada Kostic kepada Mbappe, nampaknya terlalu jauh bu Mbappe-nya. Tim lawan coba untuk membangun serangan lewat sisi kiri dari pertahanan lah. Sisi kanan dari pertahanan Drago, maksud saya, mencoba untuk crossing, dapat diblok oleh back saya. Bagian lempar ke dalam kepada lawan. Coba untuk crossing, namun terlalu lemah crossingnya. Dapat dihalau Rudiger kepada Lionel Messi, namun bisa diblok sama tim lawan. Messi mencoba untuk membangun serangan kepada De Bruyne kepada Barrios kepada Mbappe. Ini kepada Bruyne, Barrios. Nampaknya sungguh ketat sekali untuk lini tengah dari tim lawan. Oke. Coba untuk membangun serangan Barrios kepada Messi kepada De Bruyne kepada Mbappe kepada Barrios kepada Di Maria. Coba crossing, stunning cross, apakah berhasil? Nampaknya lebar jauh, hampir-hampir saja mencetak gol oleh Messi. Goal kick oleh tim lawan, dan menendang dan dapat sundul dengan baik oleh Barrios, namun lenceng. Oke, tim Drago coba untuk membangun serangan namun dapat gagalkan oleh tim lawan. Oke, tim lawan coba serangan namun gagal juga. Oke, membangun serangan De Bruyne kepada Mbappe kepada Lionel Messi. Messi kepada Kostic mencoba untuk menuju dari sisi kiri, umpan crossing. Apa yang terjadi? Hampir saja bu dapat tips oleh Oliver Kahn kalau enggak salah tadi ya kipernya. Oke, mencoba umpan terobosan yang sangat berbahaya sekali kepada Mbappe sudah gol. 1-0. Apa yang terjadi ini pertahanan? Umpan melepas, anjir. Gila itu tadi untuk golnya. Oke, saya akan fokus lagi untuk gameplay ini lawan top global ini guys. Hampir saja lagi-lagi tim terobosan, meta-meta terobosan mengeri sih, anjir. Oke, tim lawan coba untuk bangun dari sisi kiri dari pertahanan Terkualasio, apa kemampuan closing, namun dapat dihalau atau diblok pertahanan saya. Nama babak pertama sudah selesai bu. Oke, lanjut di babak kedua, nampaknya Drago tertinggal 0-1 ya lawan Mr. Bombastis top global 800 ya. Namanya Mr. Bombastis langsung menyerang dari sisi kiri pertahanan dari Drago. De Bruyne mencoba untuk membangun serangan, namun maksud saya Kostic membangun serangan, namanya dapat dihalau tim lawan. Kali ini Drago membangun serangan lewat di lini tengah kepada Mbappe kepada Messi kepada Di Maria, dapat dihalau, namanya bloknya ke saya lewat Di Maria mencoba membangun serangan, namun lagi-lagi dapat dihalau. Sungguh ketat sekali untuk pertahanan dari top global ini ya. Tim lawan mencoba untuk membangun serangan lewat lagi lewat terobosan lewat Mbappe. Apa yang terjadi? Nampaknya Drago lagi panik ya, gila untuk serangannya, mengeri sih ya, anjir. Oke, teman pojok dari tim lawan nampaknya dapat dihalau track. Lagi-lagi serangan balik lewat Drago di sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri dari pertahanan lawan.
Apakah dapat berhasil lewat Di Maria? Di Maria kepada Mbappe. Mbappe, nampaknya ada 1, 2, 3, 4 pemain kepada Messi. Messi mencoba double blessing dan gol. Akhirnya, Drago dapat menyamakan kedudukan dengan skor sementara 1-1. Oke, lanjut saja untuk gameplaynya lawan top global. Untuk sementara skor 1-1 ya. Drago mencoba untuk membangun serangan lewat sisi kanan. Umpan crossing, apakah berhasil? Nampaknya dapat dihalau. Oke. Untuk penguasaan bola lagi-lagi lewat Drago, dapat dihalau lagi. Tim lawan mencoba untuk serangan balik, apakah berhasil dari sisi kanan dari pertahanan Drago Lazio? Nah, dapat dihalau. Oke, lewat tengah si Drago dan bangun serangan nampaknya lagi-lagi dapat dihalau. Memang kalau menutup peluang dari tim top global, gila sih. Oke, dapat dihalau kembali, coba untuk bangun serangan lewat sisi tengah lagi-lagi dapat dihalau. Gila emang pertahanan. Tutup ruangnya dari pertahanan lawan sih, bikin puyeng anjir. Oke, isi kiri dari pola penyerangan dari Drago Lazio lewat sisi tengah lawan Messi. Ini masih kepada Di Maria. Di Maria apakah bisa lolos dari nampaknya lolos. Di Maria stunning cruise, apakah bisa? Dan gol lagi-lagi stunning cruise buat akhirnya kita bisa kembalikan keadaan dengan skor 2-1. Oke, di babak kedua ini saya akan mencoba untuk ganti formasi ya, defend ya, karena untuk pola penyerangan dari lawan itu sering pakai meta-meta terobosan anjir, sulit untuk diantisipasi. Oke, saya akan mencoba untuk merubah dan mengganti pemain yang lagi habis staminanya, yang namanya Dybala lagi habis. Saya ganti oleh Van Dijk dan Rudiger, saya ganti dengan Koli balik. Oke, cukup ya untuk pergantiannya. Langsung saja untuk review gameplay lawan top global. Sementara kita unggul 2-1 ya lewat gol Mbappe, lewat gol sundulan yang sangat mematikan sih. Oke, tim lawan mencoba untuk bangun serangan dari sisi kiri pertahanan Drago, nampaknya dapat dihalau oleh back dari Drago. Oke, coba untuk menyerang dari sisi tengah, nampaknya dapat dihalau. Nampaknya untuk pola-pola serangan dari Drago mudah sekali untuk diantisipasi. Saya harus bisa manfaatkan dari sisi sayap, karena kelemahan dari tim top global ini di sisi sayap. Oke, saya mencoba untuk pola penyerangan di sisi sayap, coba untuk menilai permainan. Sabar dulu, biar kita bikin emosi terlebih dahulu ya. Sabar, main tiki-taka terlebih dahulu, tidak terlalu buru-buru. Nah, kalau ada kesempatan crossing, apa yang terjadi? Oh, hampir saja bu, hampir saja bisa menambah keunggulan jadi 3-1 nampaknya. Penyelesaian dari Pires buruk sekali ya. Oke, dapat dihalau untuk gol kita di tim lawan. Untuk peluang lewat Luxiao, lagi-lagi mau terobosan tidak bisa. Saya udah pakai 5 back bung. Oke, des. Oke, dapat disundul dengan baik. Oh, ini nampaknya serangan terakhir dari tim lawan. Gila, apa yang terjadi? Oh, miskomunikasi bung. Wah, gila, hampir aja kelepon kita. Aduh. Oke, akhirnya kita menang dengan skor 2-1 lawan Mr. Bombastin Top 800 Global. Gila, sungguh menegangkan ya untuk match kali ini. Dan akhirnya kita naik ya jadi 1896. Apakah kita bisa jadi top 1000 global ya? Gila, kita menemukan lawan top 800 dan tertingginya 372. Untung kita bisa menang dengan skor 2-1 dengan mode-mode turnamen ya. Dengan squadnya ya dibilang B aja sih. Namun permainannya sungguh, saya akui sungguh keras ya. A few moments later. Kita lihat untuk peringkatnya. Ini dia emang bener-bener top 800 global sih, gila. Opco Dekra ya untuk ID-nya. Oke, itu dia ya untuk gameplay melawan top global. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.